Assalamualaikum and hi, nama aku Faiz Aiman. Selamat datang ke YouTube channel aku. Okay, so first of all, aku nak cakap terima kasih kepada siapa yang dah subscribe. Dan kepada siapa yang belum subscribe, korang boleh hit the subscribe button below. Okay, so dalam video ni aku akan buat room makeover. Aku akan share kat korang macam mana aku room makeover bilik aku daripada macam ni ke macam ini. Tema dan objektif yang aku nak achieve untuk room makeover kali ni ialah aku nak buat ala-ala gaming dan juga minimalist. Aku tak tahu dah dapat achieve ke tak. So korang kena tengok video ni sampai habis lah. Korang nilai sendiri. So dalam room makeover ni aku tak adalah buat macam extreme punya room makeover. Aku just buat macam budget-budget punya room makeover je. So budget dia tak akan lebih daripada RM1,000 Malaysia lah. So apa tunggu lagi? Jom kita room makeover bilik. Okay, so inilah bilik aku sebelum room makeover. Kalau korang boleh nampak, benda yang paling cocok ialah dinding aku lah. Warna ni warna biru, warna grey, warna grey, warna biru. And then cat dia pun time ni aku beli cat yang murah je. So inilah outcome dia. Dia jadi pudar and teruk lah. So tapi tak apa, nanti kita akan cat juga balik. By the way, dinding ni pun banyak problem juga. Kalau korang boleh nampak, banyak sangat lubang-lubang dekat tepi ni. So tapi tak apa, nanti kita letak filler dekat dinding tu. Kita tutup lubang tu lah. Dan untuk working space aku, ni working space aku biasa je. Aku just nak tunjuk kesihatan dia. Kalau korang boleh nampak, kerusi ni sangat-sangat lusuh. So aku kena tukar kerusi ni lah. Langsi ni pun koyak sebenarnya. Mana tak koyak dia. And then ada benda yang aku kena bawa keluar. Contohnya macam almari ni, meja ni. And then aku tak tahu kenapa ada benda ni. Nanti aku kena bawa keluar juga benda ni. So jom kita buat room makeover. Aku akan guna filler untuk tutup lubang ni. Macam korang nampak tadi, memang banyak lubang kat bilik aku ni. So aku akan guna filler lah untuk tutup lubang-lubang ni. Alright, lepas dah tutup lubang, barulah aku akan mula cat. Mula-mula aku akan cat guna cat warna putih. So cat warna putih ni as undercoat lah. Sebab apa nak tutup cat warna biru tu, kena guna cat undercoat. So undercoat ni basically cat warna putih je. Okay, sebab apa aku letak cat undercoat ni? Sebab aku tak nak cat warna biru tu, which is cat yang lama, dia akan attack cat baru aku. So agak wajib lah letak undercoat ni. Okay, lepas settle cat untuk undercoat, aku akan cat warna yang aku nak cat lah, iaitu warna light grey. Kali ni aku beli cat 5 liter. Sebab apa, kalau 1 liter memang tak cukup untuk cat bilik aku. So harga cat ni pun tak adalah mahal sangat. Sekali dengan cat undercoat tu, aku rasa tak sampai pun RM130. Okay, so barang pertama yang aku beli dan aku akan pasang iaitu almari. So almari ni almari ala-ala IKEA, tapi aku beli kat Shopee je. And aku beli 4 tier. Harga dia tak silap aku RM180. Nak pasang dia memang sangat-sangat senang lah, tapi agak makan masa sikit. Better pasang 2 orang. Basically, almari ni aku beli untuk aku letak baju lah. Sebab apa aku dah jual almari lama aku tu, memang dah teruk sangat. So aku tukarlah dengan almari yang ala-ala IKEA ni. Okay, seterusnya aku akan buang kerusi ni. Sebab apa dah lusuh sangat kalau korang boleh nampak. And aku akan tukar dengan kerusi baru lah. Aku beli kerusi ni dekat Shopee, harga dia sangat-sangat murah. Tak silap aku tak sampai 100 lebih pun. And berbaloi lah dengan kerusi ni kan. And kalau korang ada bajet lebih, korang boleh lah beli gaming chair.
Aku rasa dalam 300 lebih macam tu TT Racing. Tapi aku nak jimat, so aku beli je kat Shopee ni. Seterusnya aku beli barang ni dekat IKEA, nama dia Sorterra. Harga dia RM150, so aku beli 3 lah. So basically aku akan letak barang-barang personal aku lah kat dalam bekas ni. Dan barang seterusnya aku beli leg. Leg ni barang IKEA juga. So harga leg ni kalau panjang tu tak salah aku, harga dia RM50 macam tu. And yang kecil punya aku beli RM30. So macam biasa, pasang benda ni agak makan masa sikit. So korang kena buat lubang dulu, korang kena drill, lepas tu barulah boleh letak. So aku rasa senang juga nak pasang ni, tapi agak makan masa sikit lah. And korang kena ada drill lah kalau nak memudahkan kerja tu. Lepas dah settle letak led panjang tu pun, aku pun pasang lah led kecil ni. And led kecil ni pun senang nak dipasang. And usually aku letak barang-barang kamera aku lah dekat led ni. And led kecil tu aku letak pasu bunga. Okay, seterusnya aku beli lampu LED, iaitu RGB LED strip light. And aku beli ni dekat Shopee je. Harga dia tak adalah mahal sangat. And kali ni aku beli 10 meter. Sebab sebelum ni aku pernah beli 5 meter. And kalau korang tertanya-tanya kenapa aku letak kat bawah, sebab sebelum ni aku pernah letak dekat atas dinding. Tapi bagi aku dia cepat tertanggal lah. So this time around aku letak dekat bawah. InsyaAllah dia takkan tanggal. Seterusnya aku beli round mirror. And round mirror ni aku beli kat Mr. DIY je. And harga dia RM40 je. Memang sangat-sangat murah. And actually warna dia warna rose gold tau. Tapi aku beli spray and then cat lah. Cermin ni warna hitam. So warna hitam cantik sikit. Tapi dapatlah juga jimat. Seterusnya barang yang aku beli dekat Shopee iaitu zebra curtain. Zebra curtain ni sangat-sangat murah. Tak salah aku around RM50 exclude postage. And cara pemasangan dia pun sangat-sangatlah mudah dan tidak mengambil masa yang sangat lama lah. And dia punya hasil pun sangatlah memuaskan. Dengan harga itu bagi aku berbaloi lah nak beli. Okay, next item aku beli dekat Shopee, nama pokok ni Skybird. So maybe aku akan letak kat ujung sana lah. And aku beli juga dia punya pasu ni. So pokok ni memang nice lah. Barang yang terakhir aku beli ni nama dia Lebert, barang IKEA. Tapi aku beli kat Shopee je. Jom kita pasang. Let's go. Shelf unit yang bernama Lebert ni sangat-sangatlah mudah untuk dipasang dan tidak mengambil masa yang lama pun nak pasang. And aku actually beli benda ni guna duit belia. So harga dia RM79 termasuk postage, which is sangat berbaloi lah. And aku rasa kalau aku ada bajet lebih aku boleh beli dua lah benda ni. Sebab apa, benda ni sangat-sangat cantik dan agak minimalis sikit lah. And hasil dia pun sangat-sangatlah memuaskan. So usually aku akan letak dekat top tier tu, aku akan letak barang-barang aku macam kotak-kotak. Dan tier yang terakhir aku akan letak buku aku lah sikit-sikit. Guys, aku rasa itu juga barang-barang yang aku order kat Shopee. Dah habis lah duit belia aku. So sekarang ni tinggal nak kemas-kemas sikit lah, susun-susun meja aku. Aku letak balik monitor aku, letak kerusi, letak balik konsol aku. And betulkan sikit kat katil ni, pasang cadar semua, sapu-sapu sikit. Lepas tu settle. Okay, jom kemas. Thank you.
guys, semua dah settle lah. So, inilah hasil dia. Sahaja untuk video kali ni, aku nak cakap terima kasih dan aku harap korang enjoy tengok video ni. Kalau korang suka tengok video ni, korang boleh leave thumbs up and subscribe to my channel. InsyaAllah lepas ni aku akan buat konten yang lebih menarik di dalam YouTube channel aku. Okay, itu saja. Bye bye.